المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله segala pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala nikmat, segala karunia dan segala keutamaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk dan yang menyediakan nikmat dan karunia untuk setiap makhluk tanpa kecuali. Dan dia pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan kemudian memberikan tugas utama kepada manusia di permukaan bumi ini untuk menghambakan diri, mengabdi dan beribadah hanya kepadanya, sehingga seluruh ibadah apapun jenis, model dan bentuknya hendaknya ditujukan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan manakala ada dari ibadah, apakah itu ibadah yang dilakukan oleh hati ataupun ibadah yang dilakukan oleh lisan-lisan kita ataupun ibadah yang dilakukan oleh al-jawarih, anggota tubuh kita, itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ia telah melakukan kezaliman yang besar, sebab menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, menjadikan maksud dan tujuan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billahi min dhalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan kajian terkait dengan akidah yang sempat tertunda sekitar 1 atau 2 pekan, dan kita masih pada kesyirikan pada ibadah yang dilakukan oleh hati atau kesyirikan pada amalan-amalan hati. Dan di antara amalan hati yang paling pokok dan paling utama, sekaligus ia adalah pilar dan pondasi dari setiap ibadah, adalah al-mahabbah. Al-mahabbah yang kita biasa terjemahkan dengan cinta. Nah, al-mahabbah atau cinta secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada al-mahabbah yang bentuknya khusus, dan itu adalah cinta yang murni ibadah, yaitu kecintaan yang menghasilkan ketundukan, kepasrahan dan penghinaan diri kepada yang dicintai.
dan juga itu akan menghasilkan pengabdian, baik bentuknya mentaati perintah ataupun menjauhi larangan. Dan ini adalah mahabbah yang hanya dikhususkan kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, harus ada dalam hatinya kecintaan kepada Allah. Kecintaan tersebut mesti ada, kuat dan kokoh, dan menjadikan seluruh kecintaan selainnya itu di bawah daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kecintaan kepada Allah itulah yang paling utama dan paling atas. Tidak boleh ada kecintaan yang mengalahkan kecintaan tersebut. Dan itu adalah pondasi, pilar dari ibadah. Dimaklumi, ibadah itu memiliki tiga pilar, tiga pondasi. Ada al-mahabbah, ada al-khauf, ada al-raja. Nah, ketiga hal ini mesti menjadi ruh dan menghiasi ibadah-ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah dilandasi dengan tiga hal tersebut: cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan hanya berharap kepada Allah. Yang kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, tiga pilar tersebut itu bagaikan seekor burung kepala dengan dua sayapnya. Kepala dengan dua sayapnya. Manakala seekor burung tidak memiliki kepala, ia tidak akan bisa hidup. Atau seekor burung hanya memiliki kepala tapi tidak memiliki sayap satu, ia tidak akan sempurna dalam hidup dan kehidupannya. Apalagi kalau tidak memiliki dua sayap. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecintaan khusus ini yang disebutkan oleh para ulama dengan al-mahabbatul khassah adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini ibadah yang agung, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menjadikan kecintaan ini diarahkan atau dipalingkan kepada selain Allah, atau ada yang membuat tandingan yang cintanya tersebut sama dengan cintanya kepada Allah, maka ini dicela. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan, sebagai tandingan-tandingan selain Allah, memposisikannya sebagai sekutu Allah, lawan dari Allah, yang mereka yuhibbunahum kahubbillah, mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun kaum mukminin, orang beriman, itu cintanya jauh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari mahabbatullah atau mahabbatul khassah ini, itu ada juga yang disebut dengan
mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dan ini yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kalau cuma sekedar mengaku mencintai Allah, Yahudi juga mengaku mencintai Allah. Iya. Non-Muslim juga mengaku mencintai Allah. Nah, tapi kalau terkait dengan mencintai, terkait dengan mencintai apa yang Allah cintai, nah, di sini baru berbeda. Di sini baru berbeda. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di banyak ayat, siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, dan Allah mencintai mereka disebabkan prestasi amalannya. Allah tidak menyebutkan nama si fulan bin fulan, tidak, tapi prestasi amalan, ibadahnya, apa yang ia lakukan. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada mereka yang bertakwa. Inna allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah cinta kepada mereka yang bertawakal. Inna allaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada mereka yang berbuat baik. Inna allaha yuhibbu as-sabirin, Allah cinta kepada mereka yang bersabar. Inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta kepada mereka yang bertaubat dan mereka yang mensucikan diri. Cinta kepada Allah semuanya mungkin bisa mengaku, dan cinta itu amalan hati. Meskipun diucapkan melalui lisan-lisan, itu belum tentu sesuai dengan isi hatinya. Nah, itu perlu bukti. Itu butuh bukti. Dan di antara buktinya adalah mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sekaligus larangan untuk membenci apa yang Allah cintai. Sebab tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya perintah untuk mencintai sesuatu, mencintai amalan, mencintai seseorang, maka itu juga konsekuensi dari ayat tersebut, larangan untuk membenci apa yang Allah cintai. Ketika Allah mencintai mereka yang bertaubat, maka tidak boleh kita membenci mereka. Mereka yang bertakwa juga demikian. Mereka yang berbuat ihsan juga demikian. Nah, kemudian jenis cinta yang berikutnya adalah al-mahabbatu lillahi wa fillahi, cinta karena Allah dan pada Allah. Ini yang menyempurnakan tauhid, menyempurnakan keimanan. Dan tidak bisa seseorang merasakan lezatnya keimanan tanpa dia memiliki cinta karena Allah dan pada Allah, yaitu mencintai sesuatu atau mencintai amalan, mencintai seseorang,
itu karena Allah, bukan karena tendensi keduniaan, bukan semata-mata tendensi kekerabatan dan kekeluargaan, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun." Ada tiga hal. "Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, wajada bihinna halawatul iman." Yang tiga hal ini kalau ada pada diri seseorang, niscaya dia akan merasakan lezat dan nikmatnya keimanan. Kita selama ini sudah pernah merasakan nikmat keimanan? Sudah pernah merasakan nikmatnya itu keimanan? Kalau keimanan kita kadang diuji dengan ujian dan kita lebih memilih keduniaan, itu dia belum merasakan itu. Belum. Sebab dia lebih mendahulukan yang fana dibandingkan yang baqa. Nah, tiga hal. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan yang lainnya. Lebih ia cintai dibandingkan yang lainnya. Lebih ia cintai dibandingkan keluarganya, dibandingkan harta bendanya, dibandingkan semua apa yang ada di dunia ini. Bisa seperti itu? Mungkin iya, kedengarannya sulit. Nah, justru di situ kita tidak bisa merasakan lezatnya keimanan. Iya. Sebab ketika bertemu antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan yang tabiat, kecintaan akan dunia, kadang kecintaan kepada Allah dikalahkan. Buktinya apa? Iya. Saya kasih contoh yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Mereka yang punya aktivitas, apakah itu bentuknya pekerjaan atau pekerjaan di kantoran ataupun di pekerjaan apa saja, apalagi di waktu-waktu yang waktu-waktu tersebut menghasilkan keuntungan yang luar biasa, kadang panggilan Allah itu terabaikan. Kadang panggilan Allah itu terabaikan. Sehingga di waktu-waktu duhur, waktu asar, kadang kita tidak menolong di masjid. Di masjid tempat kita juga kerja, kita juga tidak menolong. Iya. Di masjid dekat rumah, ya memang karena kita dalam kondisi kerja. Di masjid dekat toko kita juga, kita tidak ada di situ. Iya. Itu waktu banyak pelanggan. Gimana caranya cinta kepada Allah kalau begitu? Iya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, itu pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya mencintaimu dan juga mencintai diri beliau, mencintai keluarga beliau. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla, tidak. Tapi hendaknya kecintaan kepada Rasulullah itu jauh lebih besar dan lebih diutamakan dibanding kecintaan kepada yang lain.
Iya. Sampai kemudian Umar, iya, itu menyatakan bahwa hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'ah la yuhibbuhu illa Allah, la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang, mencintai seseorang, apakah itu kawannya, saudaranya, iya, sahabatnya, atau istrinya, atau suaminya. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali semata-mata karena Allah. Kecuali semata-mata karena Allah. Wah, bagaimana modelnya itu? Khusus bagi mereka yang sudah berkeluarga. Kita cinta kepada istri kita itu kenapa? Karena dia cantik. Tidak lama lagi kecintaan antum akan luntur. Tidak lama lagi kecintaan antum akan luntur. Kenapa? Tunggu usia 40. Tai aku. Iya kan? Iya. Mencintai fisiknya. Tidak usah tunggu lama-lama. Cukup kasih hamil, melahirkan, habis melahirkan, melar itu badannya. Hilang, luntur itu cinta. Kalau cinta fisik, cinta kecantikan, atau cinta hartanya, kebetulan dia anak tunggal, pewaris tunggal dari konglomerat. Apa? Konglomerat. Iya. Kalau habis hartanya gimana? Habis cintamu. Iya kan? Tapi coba kalau kita cinta karena Allah. Kita cintanya kenapa? Sebab dia taat kepada Allah. Kalau itu yang tendensinya, subhanallah, meskipun istri anda itu sejelek apapun, tapi dia taat kepada Allah, hati anda tetap cinta kepadanya. Sebab dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dan secantik apapun istrinya, iya, kalau kita cintanya dia kepada Allah, karena Allah, iya, meskipun dia adalah seorang bidadari, iya, di kampungnya, paling cantik di kampungnya. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya karena Allah dan dia tidak taat kepada Allah, iya, sudah waktunya kita menasihati, iya, kemudian iya, tidak menunaikan kewajiban sebagai suami di tempat tidur, atau kemudian menyentilnya dengan sentilan, iya, untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Makanya seorang yang cinta kepada istrinya karena Allah, dia tidak akan biarkan itu istrinya meninggalkan kewajiban. Dia tidak akan meninggalkan istrinya melakukan larangan. Tidak. Istri di waktu subuh kita bangun, alhamdulillah sudah terbiasa, sudah lama ikut kajian, sudah tahu wajib sholat subuh, wajib sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Kita pergi ke masjid, pulang istri masih mendengkur, istri masih terbuai dengan mimpi-mimpinya yang mungkin berepisode. Bagaimana bukti cinta antum bukan kepadanya karena Allah? Bangunkan. Jangan dibilang, udah kasihan istri saya, tadi malam kerjanya capek, oh biar ini dulu nanti jam 7 bangun. Itu bukan cinta. Itu sama saja, iya, mau menjerumuskan dia ke dalam neraka, dan anda pasti ikut. Sebab anda penanggung jawab di dalam rumah tangga. Iya. Dan tidak sulit kok membangunkan itu, tidak sulit. Bangunkan dengan lembut. Iya. Tidak membangunkan dengan lembut bagaimana? Iya. Ke kamar mandi. Ambil air sedikit. Percikkan ke wajahnya. Maaf sayang.
Iya. Sekali percik, dua kali percik, dia menggeliat. Dia mungkin anggap itu percikan sayang. Tambah akhirnya. Tambah akhirnya. Iya. Minta maaf sayang. Tidak bangun-bangun bagaimana? Ambil ember. Saya kira sudah keterlaluan kalau seember itu tidak membangunkan dia. Betul-betul keterlaluan itu. Iya. Tapi ingat jemaah sekalian, antum sebagai suami, iya, harus waspada juga. Ketika antum ketiduran, ya, bisa jadi diingat suami saya dulu percikan air bahkan seember. Maka dia pun melakukan hal yang sama. Dan kalau itu tendensinya, landasannya cinta kepada suami karena Allah, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Nah, kita cinta kepada seseorang itu karena Allah. Saya cinta kepada si A, si Fulan. Kenapa? Dia Muslim, mukmin. Dia taat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, meninggalkan kebid'ahan. Saya cinta kepadanya. Begitu. Iya. Lalu kenapa Anda tidak cinta kepada sahabat Anda? Waduh. Iya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia bergelimang maksiat. Saya sudah nasihati. Tetap ngotot dengan maksiatnya. Bahkan mengajak orang lain kepada maksiatnya. Maka saya tidak cinta dia disebabkan itu. Sebab saya hanya mencintainya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini kalau kita bisa lakukan, lezatnya keimanan kita bisa rasakan. Sebab tidak ada tendensi keduniaan, tidak ada tendensi fisik, kecantikan, ketampanan, bukan itu. Tapi karena Allah. Istri juga demikian. Kalau istrinya antum semua mencintai antum sebabkan ketampanan, waduh, saya tidak mendoakan. Cuman kadang itu ketampanan bisa hilang dalam hitungan menit. Bagaimana caranya? Iya. Kalau Allah mentakdirkan antum kecelakaan misalnya, mencium tanah air dengan ciuman penuh, full, itu wajahnya bagaimana? Ya, hilang itu ketampanan, hilang. Iya kan? Kalaupun, operasi plastik, itu juga butuh biaya. Nah, itu juga butuh biaya. Nah, cinta kepada suami kenapa? Oh, tubuhnya atletis. Dia dulu mantan pegulat yang selalu didiskualifikasi. Iya. Tapi tubuhnya atletis. Iya. Dadanya bidang. Perutnya bagikan roti, apa itu tadi malam? Roti mantau. Subhanallah. Mungkin dia lihat foto calon dulu sebelum menikah, dia lihat fotonya itu calon suaminya di Facebook. Dia pasang foto DP. Wah, kayaknya ini cowok yang maco, yang layak jadi suami saya ini. Subhanallah. Kalau cintanya karena itu, iya, tinggal tunggu waktu itu. Itu biasanya bapak-bapak di sini, kalau awalnya itu badannya atletis, kemudian setelah menikah apa? Biasanya, iya, yang semakin maju itu bukan dadanya yang bidang, tapi perutnya. Iya. Itu realita dan kenyataan yang kita lihat. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki, tidak. Ya. Nah. Akhirnya apa? Kalau istri tadi cintanya karena itu, waduh, suami saya sudah maju. Iya. Kalau dia hamil dan berjalan dengan suaminya, enggak bisa dibedakan yang mana yang hamil. Sama-sama maju. Iya. Kalau cintanya istri karena itu, hilang itu cinta. Nih, tapi kalau cintanya istri karena Allah, apapun suami saya, bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun penghasilannya, bagaimanapun modelnya,
Karena dia taat kepada Allah, saya cinta suami saya. Karena Allah. Iya, baru kita bisa rasakan itu lezatnya keimanan. Nah, yang ketiga, wa yuhibba wa yakrah ayyauda ila al-kufri ba'da id anqadhahullahu min. Dia sangat benci kembali kepada kekafiran. Dia sangat benci dan tidak mau sama sekali kembali kepada masa jahiliyahnya dulu. Nah, setelah belajar agama, ikut kajian, ikut belajar ilmu syar'i, dia tahu bahwa dulu banyak tindakan, ucapan, perbuatan kekufuran yang dia lakukan. Iya. Dia taubat dan sadar dengan taubatan nasuha. Iya. Kembali kepada agama yang Allah, kembali kepada keimanan kepada Allah, melaksanakan ibadah yang sering dia lalaikan dan seterusnya. Maka dia benci untuk kembali ke masa jahiliyahnya dahulu. Setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini cinta yang kedua ya. Cinta karena Allah dan pada Allah. Kemudian ada cinta yang lainnya. Naam. Yaitu cinta yang bentuknya isyfaq wa rahmah. Cinta yang bentuknya kasih sayang. Cinta yang bentuknya kasih sayang. Nah, atau disebut dengan rahmat. Ada yang bisa bedakan cinta dengan rahmat? Hah? Saya tanya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Bapak cinta istri saya? Bapak cinta istri bapak? Atau sayang sama istri bapak? Dua-duanya. Buktinya apa? Cinta kepada istri itu, ya, subhanallah. Iya, selalu kita ingin dekat-dekat dengan dia. Selalu kita ingat namanya. Selalu kita muliakan. Itu cinta. Iya. Tapi ada orang cinta tapi tidak sayang. Buktinya apa? Istrinya setengah mati cuci piring, piringnya itu bertumpuk begini, dia cuma lihat-lihat saja. Kapan selesainya? Dibantu. Itu enggak sayang, enggak rahmat namanya itu. Enggak sayang sama istrinya. Iya. Istrinya cuci pakaian, setelah mati gosok-gosok begini. Iya, sambil bercanda istrinya bilang, "Ya, alangkah bagusnya kalau ada mesin cuci." Apa dia bilang? "Oh, dia apa itu tanganmu?" Dia memang cinta sama istrinya, tapi tidak ada rahmat, enggak ada sayang. Istrinya melahirkan, anaknya kembar lagi, ya, kembar lagi. Iya. Biasanya yang repot siapa? Istri atau suami? Bapak atau ibu? Bapak katanya, apanya repot? Nah, tengah malam anak menangis, minta susu. Iya. Nah, kebetulan yang waktu jaga itu adalah bapaknya. Apakah dia langsung, "Oh sayang, jangan nangis," begitu? Tidak. "Mak, anakmu nangis." Setelah itu lanjut dia tidur. Mana rahmatnya? Kalau cinta, iya cinta. Buktinya sudah ada dua buah hasilnya. Iya tuh, itu buah cinta itu. Iya. Tapi rahmatnya mana? Iya. Apalagi kalau habis melahirkan begitu, aktivitas istri terbatas. Otomatis cucian itu, telepon pembantu. Mana rahmatnya? Iya. Kalau cinta sih cinta, cocok dicinta. Tapi rahmatnya mana?
Coba di surah Ar-Rum itu Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan untuk kalian cinta dan kasih sayang. Dibedakan. Ya. Allah bedakan enggak? Allah bedakan. Iya. Cinta kepada istri memang layak, wajib. Naam. Subhanallah, selalu kita ingat istri, apalagi kalau pengantin baru. Iya, di tempat kerja, subhanallah ingat lagi istri, pulang lagi, "Mak, saya lagi butuh ini." Iya, kita hanu lagi. Cinta itu. Cinta. Iya. Rahmatnya mana? Istrinya lagi sedang capek kerja, masak, menggoreng semua. "Mak, sini, saya lagi butuh ini." Mana rahmatnya? Mana? Apalagi yang sudah ikut kajian. Iya. Wanita mana saja, istri mana saja, kalau suaminya mau, dia mesti datang. Dia pakai lagi hadis. Tergopoh-gopoh itu istri dengan bau minyak goreng, dengan bau kompor apa segala macam. Ya, mana rahmatnya? Bedakan itu. Ya. Jadi selama ini kita ini cinta atau cinta dan rahmat kepada istri atau cinta doang? Silahkan diperiksa sendiri-sendiri ya. Nah. Iya. Ya mungkin dari situ penyebabnya, wallahu a'lam, sampai bapak-bapak ini belum bisa mengamalkan ya sunnah Rasulullah, ya, menambah momongan, menambah itu, ya, mungkin itu sebab tidak ada rahmatnya kepada istrinya. Coba kita bisa bayangkan ya, kalau istri kita cintai, kita sayangi, iya, memberikan dia as-sakinah dan seterusnya, subhanallah, bisa jadi dia peduli dengan wanita yang lain. Iya. Dia bisa jadi dia kasih rekomendasi. Ya, kalau ukhti mau dapatkan sakinah, cinta dan kasih sayang sama suami saya. Saya sudah rasakan berapa tahun. Iya kan? Tapi mungkin selama ini dia tidak dapatkan itu dari kita. Makanya sulit itu istri berbagi. Sulit. Nah, yang ada cuman cinta doang, I love you bertubi-tubi, itu saja. Itu pun kadang hanya di awal-awal pernikahan doang. Iya, biasa orang awam bercerita. Iya, di awal-awal pernikahan istrinya kejedot pintu, astagfirullah, ini pintu ini tukangnya yang salah ini. Kenapa dia bikin pintu di sini? Istri saya kejedot pintu. Ya itu memang di awal-awal. Coba ketika sudah lama menikah, istrinya kejedot pintu, pintu yang sama, apa dia bilang? Itu matamu disimpan di mana? Itu kan pintu tidak bergerak. Mana rahmatnya? Nah, tayyib. Ini terlalu panjang nanti kalau kesana. Tayyib. Cinta yang disebab sayang. Atau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, isfaqun wa rahmatun. Nah. Wadhalika kama habbatil walad, seperti kita cinta kepada anak kita. Kemudian wastighar, mencintai orang-orang yang lebih kecil, yang lebih usianya lebih muda. Naam. Wadhu'afa, mencintai orang-orang yang lemah. Naam. Kemudian walmarma, mencintai orang yang sakit. Iya, kasihan sama dia. Iya, subhanallah, sakit dia kasihan. Itu kan rahmat semua. Iya. Nah. Tayyib. Kemudian bentuk cinta yang lainnya adalah mahabbatu ijlali wa ta'zim. Dan itu bukan ibadah. Yaitu cinta, iya, naam, pengagungan dan pemuliaan. Cinta pengagungan dan pemuliaan. Nah, kama hambatil insani li walidih, seperti kita cinta kepada kedua orang tua kita. Itu cinta pengagungan dan kemuliaan. Nah, cinta kepada kedua orang tua. Nah, wali muallimihi, mencintai orang yang mengajarkan dia kebaikan.
Naam. Wal kabiri min ahlil khair. Mencintai orang-orang yang besar. Iya. Apakah besar dari sisi usia atau besar dari sisi keilmuan? Iya, disebabkan ia memiliki kebaikan. Iya, mencintai para ulama. Iya, mencintai para asatidzah. Disebabkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu semuanya cinta rah, cinta pengagungan dan pemuliaan. Nah, kemudian cinta yang terakhir, nah, adalah mahabbatut tabi'ah. Cinta yang itu karena tabiat manusia. Tabiat manusia. Contohnya apa? Iya. Cinta dengan makanan, minuman. Suka sekali dengan makanan tertentu, minuman tertentu, kan begitu? Iya. Nah. Atau suka dengan cinta dengan al-malbas wal markab wal maskan. Pakaian tertentu, kendaraan, tempat tinggal. Ini kita tidak cinta rumah kita kah? Kalau kita tidak cinta rumah kita, sudah lama kita tinggalkan itu rumah, ya kan? Sudah lama kita tinggalkan itu. Kita tidak cinta sama kendaraan kita, nah sudah lama dilego, atau sudah lama dibiarkan di pinggir jalan tidak dikunci leher. Kenapa saya tidak cinta, tidak suka itu kendaraan? Tapi karena kita cinta sama kendaraan tersebut, dan itu cinta, cinta tabiat, cinta yang bentuknya tabiat manusia, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah seperti itu. Iya, tidak ada masalah. Cinta kepada makanan, minuman. Iya, ada yang suka dengan masakan Padang, ya, Padang apa? Padang Kalua. Iya. Tidak ada masalah. Tabiat manusia kita, kecondongan kita akan hal-hal seperti itu, tidak ada masalah. Hanya saya jemaah sekalian, jangan sampai kecintaan tabiat tadi, iya, itu mengalahkan kecintaan kepada kepada Allah. Iya. Mengalahkan kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada tabiat membawa kita kepada maksiat dan dosa. Ya. Ada yang cinta ke rumahnya, sedemikian cintanya dengan rumahnya, dia tidak mau tinggalkan rumahnya. Ya. Tidak mau sama sekali tinggalkan rumahnya. Ya. Meskipun azan sudah berkumandang, wah tetap asik di rumahnya. Sebab mungkin di rumahnya fasilitas semua ada. Ya. Mulai daripada kolam renangnya, setiap kamar ada AC-nya, iya, mungkin setiap kamar itu lengkapi dengan kolam renang dan seterusnya, cinta sekali dengan rumahnya. Tapi kalau itu membuat Anda bermaksiat, Anda meninggalkan perintah atau melakukan larangan, itu kecintaan itu menjadi tercelah. Nah, baik. Dan yang kita maksudkan di sini dalam pembahasan syirik dalam amalan hati khusus masalah cinta adalah manakala kita mencintai selain Allah dengan kecintaan ta'budiyah, kecintaan ibadah, kecintaan pengabdian, kecintaan pengagungan. Dan itu kita persembahkan kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik dalam cinta. Sebab seharusnya cinta dalam bentuk tersebut hanya dipersembahkan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Nah, tidak kepada kepada selainnya. Baik. Sudah masih bisa kan? Baik. Ini ringkas kita sampaikan, sebab dimaklumi maghrib dengan isya itu waktunya cukup pendek. Iya, tapi yang jelas poin-poinnya kita sudah paham. Iya, dan kemudian substansinya kita sudah tahu. Iya, yaitu manakala kecintaan khusus, kecintaan kepada Allah itu kita persembahkan kepada selain Allah. Sebab cinta itu bagian daripada ibadah.
Nah, cinta ada yang khusus.